dosa paling besar sekali, iaitunya orang syirik. Syirik dengan Allah Ta'ala, padahal tahu katanya benda tu syirik. Sedangkan Allah Ta'ala jadi kita, tapi kita duk tupai lagi benda-benda lain. Tupai kubur, tupai pusu, tupai pohon kayu, azimat, tukang nengok, tuk bomoh hatu, jalan laka tu. Tak ada kena ada takwil banyak dah. Syirik lalu dah. Apatah lagi orang tu, dia buat dengan dia tahu katanya benda dia di tengah-tengah, cahaya dia di tengah buat tu adalah syirik dosa besar. Ia bertanya lagi dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab. Tanya lepas pada tu. Lepas pada tu Nabi dosa besar ni gapo? Eh? Nabi jawab katanya membunuh anakmu kerana takut makan bersamamu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi hari ini kita masih lagi berada di dalam ayat 98 sampai 71 di dalam surah Al-Furqan, yang Allah Ta'ala firmannya, saya baca makna dia selalu dah. Dan juga mereka yang tidak menyembah sesuatu yang lain bersama-sama Allah, dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah membunuhnya kecuali dengan jalan yang hak, yakni yang dibenarkan oleh syarak, maknanya tak bunuh orang lah. Dan tidak pula berzina, dan sesiapa yang melakukan yang demikian akan mendapati balas dosanya, akan digandakan baginya azab seksa pada hari kiamat, dan ia pula akan kekal di dalam azab itu dengan menerima kehinaan, kecuali orang-orang yang bertaubat dan beriman serta mengerjakan amal yang baik, maka orang-orang itu Allah akan menggantikan pada tempat kejahatan mereka dengan kebaikan, dan adalah Allah amat pengampun lagi amat mengasihani. Dan sesiapa yang bertaubat serta beramal soleh, maka sesungguhnya dengan itu ia bertaubat kepada Tuhannya dengan sebenar-benar taubat. Ini ayat yang sudah pun kita baca kemarin. Jadi saya rayak kepada kita, katanya ayat 98 ni ada sebab boleh turun. Sebab boleh turun ayat ni. Jadi saya baca hak dalam bahasa Melayu selalu dah. Asbabun nuzul bagi Imam Al-Wahidi yang ada di dalam bahasa Melayu Indonesia ni. Dalam suatu riwayat dikemukakan bahawa Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang dosa yang paling besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, engkau membuat sekutu kepada Allah padahal ia menjadikanmu. Ni dosa paling besar sekali, iaitunya orang syirik. Syirik dengan Allah Ta'ala, padahal tahu katanya benda tu syirik. Sedangkan Allah Ta'ala jadi kita, tapi kita duk tupai lagi benda-benda lain. Tupai kubur, tupai pusu, tupai pohon kayu, azimat, tukang nengok, tuk bomoh hatu, jalan laka tu. Tak ada kena ada takwil banyak dah. Syirik lalu dah. Apatah lagi orang tu, dia buat dengan dia tahu katanya benda dia di tengah-tengah, cahaya dia di tengah buat tu adalah syirik dosa besar. Ia bertanya lagi dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab. Tanya lepas pada tu. Lepas pada tu Nabi dosa besar ni gapo? Eh? Nabi jawab katanya membunuh anakmu kerana takut makan bersamamu. Di zaman jahiliah dulu tu dia bunuh anak, utamanya anak-anak tino. Lubik mari pak, nampak katanya anak tino pakai tauk kambuh dalam masih lalu dah. Zaman-zaman dulu ni, ada juga orang buat macam tu. Terutamanya, orang-orang tino yang kena rogol, kena komkun, dia tauk anak dia buah dalam kotak, dalam baik, dalam gapa, tauk dalam sungai, dalam tong sampah dan sebagainya. Hak tu, hak pasang rogol, duk berzina rata, belum pada menikah. Lepas tu, hak pasang bunuh, belum pada ada lagi. Iaitunya, makan ubat tu ataupun pergi
tampeng dan sebagainya. Masya Allah. Nah, ni dosa-dosa besar belakang ni. Lepas tu apatah lagi duk pegir katanya anak ramah miskin, anak ramah papa. Ha, tu papa-papa tu miskin, fakir lah. Duk pegir katanya bila anak ramah, anak duk makan rezeki kita, rezeki makpok. Padahal Allah Ta'ala tanda siap-siap dah rezeki masing-masing. Boleh jadi anak hok kita duk pegir katanya apa? Nak makan rezeki kita. Boleh jadi anak tu lah yang akan tolong kita, bantu kita sikit lagi. Boleh jadi dia akan jadi sedagang besar di masa depan. Tapi dengan sebab setengah-setengah mak pak dia pahal katanya dia anak ramai, eh susahlah. Kita orang tak ada duit. Nak pergi lagu mana? Sebab tu setengah-setengah orang zaman-zaman dulu dan zaman sekarang ni dia bunuh anak selalu dah. Dia takut duk makan rezeki dia. Abdullah bin Mas'ud tanya lagi. Ia bertanya lagi. Gapo lepas pada tu wahai Rasulullah? Haddatsa. Nabi katanya, Nabi katanya, engkau berzina dengan isteri tetanggamu. Maknanya zina dengan bini jiran. Orang dekat tepi rumah, dekat depan rumah, belakang rumah, jalan belakang tu, orang dekat keliling rumah. Gidup berzina dengan bini orang ataupun anak dara orang. Hak ni dosa-dosa besar. Sebab hak jiran kita kena hormat kepada dia, kena buat baik kepada dia. Latih-latih ada setengah-setengah orang yang duduk berzina ataupun duduk gerogo anak dara orang tepi rumah dia ataupun bini orang dan sebagainya. Dah duduk ngita, duduk sebagainya. Jadi orang-orang tepi rumah berasa duduk tak senang. Bak apa ni? Berasa duduk tak senang dengan sebab apa? Orang tepi rumah nampak supaya duduk ngita, duduk tengok ataupun duduk cari jalan nak buat benda-benda tak molek. Maka Allah Ta'ala menurunkan ayat ni, iaitunya ayat yang ke-68 yang membenarkan kata-kata Rasulullah SAW tadi. Ada juga dalam riwayat lain dikemukakan bahawa kaum musyrikin gemar membunuh dan berzina. Maknanya orang musyrikin kah ni, Masya Allah, jadi kila mainnya kecik mudah-mudah. Judi, zina, mabuk, arak, bunuh, tak ada. Masya Allah. Pada suatu hari bertanyalah mereka kepada Rasulullah SAW. Ni ada sebahagian sahabat apabila masuk Islam, pertikam puak-puak dia masa belum pada Islam tu teruk na. Bila masuk Islam tanya Nabi, Nabi dosa gapo hok besar-besar apa tu, jalan mana kita nak bertobat ataupun nak berhenti daripada benda tu. Tuhan nak apung kedok hok kita biasa dok buat belum-belum pada ni. Nabi jawab lagu mana? Sesungguhnya yang Tuan kata dan yang Tuan serukan adalah benar. Ni bukan Nabi sebut ni. Orang-orang hok duk pergi tanya Nabi. Nabi memang betul, memang benar. Gapo hok Nabi sebut betul belaka. Maka tu tunjukkanlah kepada kami apa yang gapo harus kami lakukan untuk menghapus dosa kami. Maka turunlah ayat ni. Bila kita perhati ayat saat ini, iaitu orang yang tak syirik dengan Allah, orang tak bunuh orang yang tak berzina, benar-benar pasal ini Allah Ta'ala akan double, iaitu lipat ganda dosa azab sikit lagi di akhirat. Nah, wal'iyazubillah. Apa tu? Bila ayat itu turun yang melarangkan mereka menyekutukan Allah, membunuh dan berzina, dan melarang mereka berputus asa dari rahmat Allah dan keampunannya. Alhamdulillah. Sebab tu kita jangan sinwang daripada keampunan Allah Ta'ala. Saya rakyat dah marahin katanya buang na buang lang kong tela konan ya tak supa belakang. Sengah-sengah orang bersih daripada awal lagi, daripada lahir dia siapakah dia mati. Sebab tu bila kita dengar ayat Ustaz Ashraf baca saat ni dalam semaya suratul najmi, walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi liyajziyal ladzina asaa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna alladzina yajtanibuna kaba'iral ithmi wal fawahisha illa lamam inna rabbaka wasi'ul maghfirah huwa a'lamu bikum idh ansha'akum minal ardi wa idh antum ajinnatun fi butuni ummahatikum fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Sesungguhnya maknanya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala segala langit dan bumi
tu hewan manusia wak jin wak malaikat wak apa semua tu semua tiap-tiap kala liya jazial ladzina asau bima amilu. Tujuan tak ada lain dah kecuali Allah nak balas orang jahat orang karuk dengan perkara-perkara yang mereka itu buat. Wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna, dan Allah nak balas orang-orang baik, orang beriman, orang yang beramal soleh dengan syurga. Tujuan itu. Jadi kita gambar katanya Allah Taala buat semua tiap-tiap perkara atas muka dunia ni, terutamanya buat jin dan manusia untuk dia nak balas baik dan balas jahat. Tuhan apa ayat? Jawab tu. Alladzina yajtanibuna kabairal ithmi wal fawahisha illa lamam. Ni rekah-rekah dah. Orang berjuruh, orang baik ni Masya Allah. Siapa tu? Orang yang menjauhkan diri dia daripada dosa-dosa besar. Lepas tu dosa dia congcai buat. Kita nak tahu katanya kita takwa, kita tak takwa, tengok di masa kita buat dosa tu. Kita sengaja buat padahal kita tahu. Cek katanya kita tak takwa mana. Boleh jadi depan orang kita berasa juru, kita buat juru hak baik. Tapi laplang ataupun masa kita duk, boleh jadi duk sore dua orang dengan gugu kita, Masya Allah. Mulut kita, perbuatan kita setengah-setengah perkara, Masya Allah. Lemut hukum Allah Ta'ala, ting-ting. Ni Allah Ta'ala raya. Illal lamam. Al-lamam artinya apa? Benar yang dibuat dengan tak sengaja. Dia panggil dalam bahasa Melayu ni, kita buat, apa ni, kita kecek, tertengok, tersentuh. Ha, tu. Tersebut. Jalan belakang tu, benar kita tak ada sengaja nak buat, tapi terbuat, tertengok, tersentuh, terambil. Benar yang kita tak sengaja. Tu dia panggil al-lamam. Tuhan pun kaya, inna rabbaka wasi'un maghfirah. Allah sangat luah. Keampunan dia. Terima belakang. Taubat-taubat dan istighfar. Siapa nak bertaubat, siapa nak sedar diri dan sesat, alhamdulillah Allah Ta'ala terima belaka. Tapi tu hebse. Fala tuzakku anfusakum. Ni saya rekah ni dah. Tak ada ayat lagi setengah-setengah daripada ayat ni. Fala tuzakku anfusakum. Jangan kamu duk akak diri ataupun duk mengaku katanya dirimu ni bersih molek. Jangan. Orang Melayu kita katanya akak ekor. Padahal kita tak ada ekor. Istilah bahasa Melayu katanya, mung tak sedar akak ekor mung lah. Aku tahu. Lepas tu hair pun ya rakyat katanya, huwa a'lamu bikum idh ansha'akum minal ardi wa idh antum ajinnatum fi butuni ummahatikum. Ni dalam ayat ni. Tu hair yang lebih tahu ha mung. Sebab apa? Dia buat mung daripada tanuh, daripada air mani. Lepas tu dia waktu baik mung daripada perut mok mung sampai kau besar. Tuhan tak tahu ke? Kata perangai mung pasal mana, otak mung, mikir mung, hati mung pasal mana. Huwa a'lamu biman ittaqa. Allah lebih tahu siapakah yang lebih takwa. Sebab tu kita jangan dakwa diri kita. Tak usah kalau kecek bahasa kapung-kapung, tak usah duk cur. Tak sedek tepuk dada, tak sedek wayak kat uye, kata tengok, oh kita cerdik, kita bijak, kita pandai, kita takwa, kita lebih, kita gatu, kita gani. Jangan. Tu dalam bahasa Arab dia panggil ananiyah. Ana tu maknanya saya, ananiyah pasal keakuan. Tunjuk kepada diri kita sendiri, gatu gani. Jangan. Kita kena tawaduk, kena rendah diri. Walaupun kita banyak sekali pun takwa, walaupun ilmu, walaupun bijak, tu hewi kepada kita, kena genah diri. Jangan oot, jangan conghong ohang. Gitu dah. Kecek-kecek pe kita masa mengajar, masa ceramah, masa khutbah. Jangan duk tunjuk katanya kita ni pandai, bijak, orang lain bodoh, dak. Jangan. Jangan sama sekali. Kita kena genah sama. Jangan duk kata pok-pok bodoh belaka. Orang dengar pak mai maksum ni tok guru kecek lagu ni. Mai maksum.
ustaz apa nama ni ngajar pasal duk hina kok orang, okay, nampak supaya ngada akak ekor dia. Ha tu sebab itulah kita ambil daripada ayat-ayat yang Tuhan raya mari pasal dalam hidup kita. Masya-Allah. Untuk jadikan sebagai pengajaran yang sangat besar. Jangan minta maaf deh. Jangan hanya baca Quran yang kita tak tahu katanya gapo duk ada. Makna dia kadang-kadang kita tak baca ni. Baca saja Quran, baca habis. Baca habis. Tapi kita tak terbeki hidup dengan isi Quran. Hak ni kita tak sih. Saya baca soal lagi deh, masa ada sikit lagi. Soal lagi boleh turun sebab ayat boleh ayat ni boleh turun. Iaitunya dalam suatu riwayat dikemukakan bahawa ketika turun ayat walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun. Ini ayat 68 surah Al-Furqan. Berkata kaum musyriki Mekah. Dia kata kan, kami telah membunuh orang tanpa alasan hak dan telah menyeru kepada Tuhan selain Allah. Maknanya syirik. Bunuh orang ni tak ada kira muka. Mai lihat nah dia. Bosan nak bunuh tipai tak lalu lah. Tu zaman jahiliah dulu. Pas zaman-zaman lah ni pun lagu tu. Lebih kurang. Jangan kita duk faham katanya peristiwa ni berlaku hanya pada zaman-zaman dulu, orang-orang teruk-teruk. Tak ada zaman learning jahiliah tak ada, tapi perangai-perangai jahiliah masya-Allah bertaruh banyak, bahkan lebih banyak daripada orang-orang zaman dulu duk buat lagi. Kalau kita tengok orang-orang zaman learning duk buat. Dan kami telah melakukan zina. Ni orang musyrikin kah duk ayat. Masya-Allah. Maka turunlah ayat ni, ayat yang ke 68 sampai ke 70 surah Al-Furqan yang menunjukkan jalan untuk bertaubat kepada Allah. Sebab tu saya ayat beng na beng lang kong tela kon mai meun kan. Siapa yang biasa duk karuk buat tu buat ni pada zaman-zaman belum pada ni. Bo dia tahu, dia sedar. Alhamdulillah berhenti. Taubat. Bagi-bagi orang hok kita curi, hok kita biasa duk ketek duk ambil kena gi sarapan, kena gi royak kepada dia. Lepas tu kena pandai-pandai cai cit wutia. Ha. Teknik kita kecek dengan dia pun awak lagu mana nak jadi dia wui maaf kepada kita. Kita biasa duk buat gotu buat gani benar-benar hok pasal dosa-dosa besar. Biasa mabuk kaya, minum arak, berjudi buat tu buat ni. Allah Taala sentiasa buka semua. Itu taubat untuk manusia kembali dan manusia klik jadi orang berjuruh belakang. Sebab tu akhir dengan ayat 71 dah. Wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ila Allahi mataba. Dan sesiapa yang bertaubat serta beramal soleh maka sesungguhnya dengan itu ia bertaubat kepada Tuhannya dengan sebenar-benar taubat. Tapi kena taubat sungguhlah. Taubat nasuha. Ah tu bukan katanya hari ni taubat esok buat pula. Ha tu baru susah taubatlah. Tu pun alhamdulillah lebih baik daripada dia tak taubat langsung. Nah. Jadi kita ni kita mengaku katanya kita ada dosa, ada salah belaka tiap-tiap orang. Sebab tu Tuhan we peluang kepada kita taubat istighfar. Lepas tu we jadi banyak kebaikan hak kita buat hari-hari ni we jadi tempai duit pahala. Dosa kita usaha we jadi we tak ada, we tak ada, we habis tak ada. Gitulah nah, insyaallah kita sambung semula ayat yang ke 72 dekat-dekat arah Nabi ni surah Al-Furqan sampai ayat 77. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.